Kabar duka daripada pelakon Datin Elvina Mohamad yang memaklumkan dirinya mengalami keguguran pada usia kandungan memasuki 3 bulan. Elvina atau nama sebenarnya Nur Azlina Mohamad 27 tahun memberitahu dia sedar jantung bayi dalam kandungannya berhenti selepas melakukan pemeriksaan doktor sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri lalu. Kami dapat tahu degupan jantung baby telah terhenti seminggu sebelum raya dan kata doktor biasanya akan keluar sendiri secara semula jadi. Namun semalam mula terasa sakit dan saya terus ke hospital. Doktor kata akan melakukan prosedur untuk membersihkan rahim pada hari Selasa, katanya. Dan pada itu, Elvina turut meluahkan perasaan sedih kerana terlalu berharap akan memperoleh anak kedua memandangkan anak pertamanya, Carl Martin, sudah berusia 3 tahun. Bagaimanapun, pelakon drama seadanya aku ini redha dengan apa yang berlaku. Saya anggap tiada rezeki dan ini adalah ketentuan Allah. Ketika awak tahu tentang degupan jantung bayi telah terhenti, memang rasa down sebab memang saya merancang untuk hamil tahun ini. Saya anggap tiada rezeki dan ini adalah ketentuan Allah, jelasnya. Sementara itu, suami Elvina iaitu Datuk Mohd Hanif Borhan memberitahu keguguran berlaku bukan disebabkan aktris itu terlalu aktif bekerja. Hanif menganggap tiada rezeki buat mereka untuk memiliki cahaya mata kedua dalam masa terdekat. Doktor memaklumkan punca keguguran bukan sebab aktif bergerak atau bekerja kerana rahim isteri sangat kuat dan disebabkan itu kandungan tidak keluar secara semula jadi. Seperti kata orang mengikut perspektif Islam, mungkin anak ini tidak mahu dilahirkan ke dunia. Jadi ia bukan rezeki kami, ujarnya.